Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin. Alhamdulillahi Wa Kafa Salatan Wa Salaman دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. مسلمين مسلمات حاضرين حضرات ayah ayah ibu ibu tuan-tuan puan-puan para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita rafakkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat dan juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesempatan pada kita untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Jumaat yang kita lalui pada pagi ini adalah merupakan Jumaat mubarakah dalam kehidupan kita, Jumaat yang dapat memberikan keberkatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memanjangkan usia kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya dan semakin usianya berpanjangan, wa hasuna amaluh, amalannya adalah terdiri daripada amalan-amalan yang diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itulah yang akan kita cari dalam kehidupan kita, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membantu untuk memperbetulkan segala kesilapan-kesilapan dosa yang kita lakukan dengan bersegera untuk merasai keinsafan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti mana biasa, sebelum kita memulakan pengajian kita, dalam kita masuk pada fasal yang baru, fasal sabar, ya. Dalam fasal yang baru ini, muka surat 45, jadi sebelum kita memulakan perbincangan pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat keberkatan yang pertama dan yang kedua, mudah-mudahan syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melimpahi hidup kita. Allahumma amin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perbincangan kita pada muka surat 45 masuk kepada tajuk ataupun fasal sabar, ya, fasal sabar. Dan kita telah pun mengetahui bahawa sesungguhnya sabar ini di antara sifat yang merupakan tanda seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajaban li amril mukmin, suatu perkara yang cukup-cukup mengkagumkan, memeranjatkan, ya, ke atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah mengatakan laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Tiadalah yang demikian itu hanya berlaku kepada orang yang beriman, kerana setiap urusan perkara dalam kehidupannya semuanya memberikan kebaikan kepadanya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan apabila dia ditimpa dengan kesusahan, lantas dia bersabar, dan apabila dia ditimpa dengan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya memberikan kebaikan kepadanya dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut perkataan yang berkaitan dengan kalimah sad, ba dan juga ra. Sabar ini ada berapa perkataan? Sabar. Ya? Ah, memang tiga huruf. Tu tiga huruf. Ada berapa perkataan dalam Al-Quranul Karim? Dalam Al-Quranul Karim sad, ba, ra tu di tiga huruf, ya. Soalannya ada berapa perkataan dalam Al-Quranul Karim? Tak habis soalan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut tentang perkataan sabar sebanyak 103 kali. Ada 103 perkataan di dalam sabar. Sebanyak 62 perkataan itu adalah terdiri daripada perbuatan, sama ada perbuatan yang berupa perbuatan fi'lun madhi, perbuatan yang telah berlaku, perbuatan yang sedang berlaku, ataupun merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah sebut kalimah yang merupakan perbuatan yang berkaitan dengan sabar itu ada sebanyak 62 perkataan kalimah. Sementara selebihnya, iaitu 41 perkataan, itu adalah terdiri daripada isim ataupun kata nama. Ha, itu Allah sebut. Bermakna Allah mengulang perkataan yang berkaitan dengan sabar banyak dalam Al-Quranul Karim. Dengan erti kata Imam Ahmad bahawa sesungguhnya dalam hidup kita ini disebut as-sabru minal iman, sabar itu separuh daripada iman, dan separuh lagi apa dia dalam iman? Iaitulah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu adalah sebahagian daripada hidup, ciri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Kerana dalam kehidupan kita pasti kita akan melintasi ataupun kita akan melalui pelbagai bentuk kesusahan-kesusahan dan kepayahan-kepayahan dalam kehidupan. Seorang isteri nak bersalin, bersabar juga, payah untuk mengeluarkan ataupun melahirkan anak. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dalam surah Maryam, Allah membicarakan tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah memberikan kesejahteraan itu kepada tiga waktu. Yang pertama, yauma wulidta wa yauma amut wa yauma yub'atsu hayya. Ada tiga tempat Nabi Isa alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu keselamatan, kesejahteraan. Kenapa? Sebab tiga waktu. Yang pertama, semasa Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Yang kedua, semasa Nabi Isa alaihi salam mati, wa yauma wa yauma amut, dan saat ketika Nabi Isa alaihi salam mati,
dan kemudian meninggal ataupun wafat, dan kemudian yang ketiga ketika saat Nabi Isa AS dibangkitkan semula di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kelebihan ataupun keamanan kepada Nabi Isa AS. Sebab apa? Sebab tiga-tiga waktu adalah tiga-tiga waktu tersebut waktu yang paling mencabar dalam kehidupan seorang insan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita dilahirkan ada gangguan-gangguan yang datangnya daripada syaitan. Sebab itu dianjurkan pada kita azan dan juga iqamah. Kenapa? Supaya jangan ada gangguan daripada syaitan dalam kehidupan kita ketika saat dilahirkan waktu itu. Dan begitu juga saat ketika mati, itu juga adalah merupakan saat yang paling mencabar dalam kehidupan manusia sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran-gambaran yang begitu dahsyat saat seseorang itu sampai kepada waktu kematian. Dan kemudian yang ketiga, semasa kita dibangkitkan semula daripada alam kubur untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga adalah merupakan waktu yang payah dalam kehidupan. Tetapi Nabi Isa diberikan kelebihan-kelebihan tersebut. Nak menggambarkan kepada kita, hidup kita penuh dengan pelbagai bentuk dugaan-dugaan dan cabaran daripada Allah. Kesabaran itu adalah merupakan jalannya. Yang ketiga, cerita ataupun apa yang disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Apa kata Ibnu Athaillah Askandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam beliau? Beliau mengatakan, la tastaghrib wuku'al akdari ma dumta fi hadhihi ad-dar. Janganlah kamu merasa pelik berlaku pelbagai bentuk kepayahan, berlaku pelbagai bentuk kesusahan. Akdar, akdar asal maksudnya kotoran-kotoran. Kita akan berhadapan dengan pelbagai bentuk kesusahan fi hadhihi ad-dar, dengan berlakunya akan perkara-perkara tersebut itu, madum ta fi hadhihi ad-dar, selagi mana kamu berada di bumi ini. Jadi maknanya bila kita berada di bumi, kita akan berada dengan pelbagai bentuk kepayahan dan kesusahan yang akan diberikan oleh Allah. Jalan dan kuncinya, miftahuhu as-sabru, kuncinya itu adalah bersabar dengan ujian-ujian daripada Allah. Dan pada pagi ini kita akan melihat beberapa kelebihan-kelebihan sabar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah firmanullah dalam Al-Quran berkaitan dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Baik. Firmanullah dalam surah Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala. Ayat itu kita mulakan semula, ya ayyuhalladzina amanu. Itu bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya ayyuha tu tak ada. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah ya la'allakum tuflihun. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman. Pertama Allah menyebut dalam ayat ini, Allah mulakan dengan hai orang-orang yang beriman. Kalimah iman dalam Al-Quran ada berapa? Jangan sebut 4. Ataupun 5. Kalimah iman dalam Al-Quranul Karim terdapat sebanyak 811 perkataan. Masya Allah. Iman alif mim nun itu di dalam Al-Quranul Karim terdapat sebanyak 811 perkataan. Masya Allah. Banyak ayat itu dibicarakan tentang soal iman, dan Allah memanggil kita dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah olehmu. Wasabiru, dan cukupkanlah kesabaran itu. Bersabarlah olehmu, isbiru, yang dimaksudkan dengan bersabarlah olehmu, kata Imam Al-Baghawi dan juga Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau, beliau mengatakan bersabar di atas agama Allah. Isbir ala dini, iaitulah kita bersabar di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah ulama mengatakan dalam bersabar di atas agama ini, perbincangan berkaitan dengan agama itu ada tiga, iaitulah kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sabar ni, pagi ni kita nak sabar dengar sebentar dalam tempoh masa yang ada, bukan mudah. Ya, kemudian nak menunaikan solat Jumaat juga bukan mudah, kita bersabar nak tunggu masa tersebut. Allah minta kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersabar dalam menahan diri daripada melakukan maksiat. Itu juga pada agama al-din, di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahan diri kita ni daripada, menjaga diri kita daripada berlakunya tersungkur ataupun gugur di dalam kancah kemaksiatan, itu juga bukanlah merupakan satu perkara yang mudah untuk kita jaga.
Tapi Allah minta kepada kita agar kita banyakkan bersabar. Dan kemudian yang ketiga, bersabar di atas ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Segala ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita hanya sekadar untuk Allah menguji, dan Allah Subhanahu wa Taala ingin memberikan markah kepada kita selayaknya untuk kita menerima darjat di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Wasabiru, dan bersabar-sabarlah. Sabiru ni kita kata bersabar-sabarlah, berulang-ulang kali sabar itu. Setengah disebut dengan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, kan? Jadi sabiru itu, ulama mengatakan, kebanyakan para ulama menyebutkan sabiru itu ay sabiru, apa artinya, ghalabu ala sabri minal a'da. Tinggikanlah kedudukan sabar yang ada pada diri kamu itu berbanding dengan kesabaran musuh. Maknanya kita pesan-pesan pada diri kita ini bersabar. Dan ulama mengatakan maksud sabiru itu artinya mereka bersabar semasa berada dalam medan pertempuran perang di atas musuh. Musuh juga dia bersabar. Musuh nak memerangi umat Islam ni, dia ada sabar dia. Jadi Allah minta kita ni lebih bersabar berbanding dengan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Taala. Bukan tidak ada orang yang golongan manusia yang tidak beriman kepada Allah juga, dia bersabar. Tapi Allah minta pada kita, sabar kita mestilah melebihi sabar yang ada pada diri mereka. Sebab apa? Ending kepada orang yang tidak beriman, dia bersabar tapi hujungnya dia akan berputus asa. Tapi ending bagi orang yang beriman, nihayah ataupun pengakhiran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, bila dia bersabar, penghujungnya ada anugerah yang Allah Subhanahu wa Taala berikan, bukan putus asa seperti mana yang berlaku di kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 155, wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sesungguhnya kami akan memberikan cobaan kepada kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, lam taukid tu, nak memperkukuhkan lagi ayat tersebut. Kami memang sungguh-sungguh akan membuat ujian pada kamu. Cubaan. Kalimah cubaan. Ujian daripada Allah, imtihan daripada Allah Subhanahu wa Taala kepada kita. Bererti ayat ini Allah nak bagi tahu pada kita, kita sebenarnya di dunia belajar. Belajar macam seorang pelajar, dia akan menghadapi ujian-ujian. Itulah andaian dan juga kita kena letakkan dalam minda kita, bahawa kita sekarang hidup di dunia, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan beberapa ujian-ujian yang disebutkan di dalam ayat ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Taala uji kepada kita? Bishai'in, dengan sesuatu. Minal khawfi, daripada ketakutan. Ketakutan ini ada dua pandangan dan juga pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan takut itu takut kepada musuh. Khauful adu. Ini disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau. Kita takut kepada musuh dalam hidup kita ni. Ya Allah, musuh datang. Musuh itu sama ada berupa manusia ataupun musuh itu berupa syaitan dan sebagainya. Jadi memang ada rasa ketakutan yang Allah Subhanahu wa Taala uji kepada kita. Tetapi kata Imam Munasyafi'i rahimahullah, beliau memiliki pandangan dan pendapat yang lain. Kata Imam Syafi'i mengatakan, yang dimaksudkan dengan khauf itu ay khaufullah. Allah uji kepada kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Taala semasa berada di muka bumi Allah Subhanahu wa Taala. Itu menurut pandangan daripada Imam Syafi'i rahimahullah sebagai ujian. Ni nak timbul ni rasa takut pada Allah ni, Allah nak uji kita sejauh mana kita timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam hidup kita. Nampak sahaja sesuatu perkara-perkara yang boleh menimbulkan keinginan kepada kita. Harta, suatu keinginan dalam kehidupan kita. Agak-agak mampu tak kita menjaga harta tersebut di jalan yang diredai oleh Allah, kita mendapatkannya melalui cara yang halal ataupun sebaliknya. Contoh, nah, kalau katakan kita ambil melalui cara yang haram, bererti tidak ada rasa takut kita kepada Allah, seakan Allah tidak melihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan.
Sebaliknya, saat ketika kita melakukan sesuatu perbuatan itu, memandang bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ataupun memikirkan bahawa Allah itu melihat kita, nah, timbul rasa takutnya dan gerunya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, takut. Yang kedua, al-ju', lapar. Juga ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kelaparan dengan sebab kemiskinan, makanan tidak ada. Ditimpa dengan kemarau yang berpanjangan. Siapa yang sanggup untuk berlapar? Tak ada manusia yang sanggup untuk berlapar. Kalau katakan puasa bulan Ramadan sampai 2 hari, memang ramai yang gugur syahid. Tak sampai sebulan puasa. 2 hari puasa, Ustaz. Itu memang. Kalau sehari puasa pun dah ada yang gastrik. Kalau katakan 2 hari puasa, tempoh puasanya adalah selama 24 campur 24, 48 jam. Ataupun kita kata 24 jam lah, separuh daripada hari tersebut itu. 24 jam tidak makan dan juga tidak minum. Masya Allah. Tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia. Baik, sebahagian ulama mengatakan dalam bab lapar itu lapar secara umum. Dan sebahagiannya mengatakan lapar itu Allah uji dengan puasa. Pendapat yang kedua pula, lapar itu khusus kepada puasa, bab puasa. Baik. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan, naqas. Kekurangan daripada harta-harta yang kita miliki. Dalam Islam, Islam mengajar pada kita ini sebagai satu ujian kita dalam harta kita, ada kalanya Allah uji dengan bayar zakat. Pendapat yang pertama, maksud kekurangan daripada harta itu, kita terpaksa keluarkan duit kita yang telah pun kita laburkan, kita simpan dengan bilangan yang melampaui had nisab dan juga dari sudut haulnya. Cukup setahun daripada harta yang kita simpan, nisabnya pun cukup, maka diwajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Maka pada saat ketika itu wajib kita keluarkan, artinya kita kurangkan duit kita, kurang, kurang, kurang. Hakikat dalam keadaan demikian itu, nafsu yang ada pada diri kita ini memberontak agar kalau boleh kita jangan keluarkan duit tersebut itu, jangan kurangkan duit, itu memang ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat yang kedua pula mengatakan, wa naqsim minal amwal ini, iaitulah kurang harta secara umum. Sama ada harta itu dicuri, ataupun harta tersebut itu kita gunakan untuk kegunaan harian dalam hidup kita. Siapa yang tak menggunakan harta? Semua orang menggunakan hartanya dalam hidup. Kita nak pergi ke sini, kita gunakan harta kita. Nak beli pakaian, nak naik kenderaan, apa lagi? Nak beli kitab setebal ini. Masya Allah, berat kan? Itu juga, satu kerja juga. Itu yang timbul minggu lepas tu, Ustaz kenapa tak datang, kami bawa kitab tebal-tebal. Harta kita, Masya Allah. Subhanallah. Jadi dalam keadaan demikian ni ujian juga daripada Allah Subhanahu wa taala, wa naqsim minal amwal. Tapi insyaallah akan datang, kalau kata tak ada pun guru yang menggantikan dia mesti baca kitab ni. Kita akan tentukan apa kitab tersebut. Baik. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta yang ada, wal anfus, dan kekurangan dari sudut jiwa. Naqsim minal amwal wa naqsim minal anfus. Ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kurang pada jiwa kita. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mematikan orang-orang yang dikasihi oleh kita. Ini ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang demi seorang. Nampak bilangan hari tu Jumaat ramai. Ini nampak mula susuk sedikit. Oh, rupanya sebab meninggal. Bukan sebab tak datang, sebab meninggal. Kita tidak tahu. Baik, kekurangan itu berlaku dalam kehidupan kita itu sebagai ujian kepada manusia. Kadang-kadang orang yang kita sayangi, orang itulah yang diambil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita tak sayang, kenapalah tak mati-mati? Tapi orang yang kita sayang tu meninggal lebih awal, sebagai contohnya. Kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita, dan itu merupakan satu kesedihan Allah nak menguji dalam kehidupan kita. Suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga al-anfus ini merujuk kepada orang yang sakit. Itu kekurangan pada diri kita. Sakit-sakit ni kuranglah. Kesakit ni makin baik. Elok. Ya Allah, seronok pula aku sakit. Ya. Cumanya, yang menariknya kata Imam Al-Baghawi rahimahullah. Imam Baghawi dia mentafsirkan ayat ni. Dia kata, kalaulah manusia mengetahui apakah hikmah daripada sakit itu, nescaya dia akan meminta sakit semasa berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab, dengan sebab sakit itu Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah sebenarnya memberikan kerehatan pada kita. Ni dah selalu ni pergi rajin, pergi kelas, selalu pergi ke masjid, selalu membaca Al-Quran, tiba-tiba sakit, Allah bagi pahala percuma pada kita. Pahala sakit, kita redha pada Allah, pahala. Yang kedua, walaupun tak baca Quran, pahala baca Quran yang biasa harian kita lakukan, dapat pahala, mengalir sahaja. Tak pergi ke kelas, tak apa, dapat pahala juga pergi ke kelas. Ada niat, ya Allah, kenapalah aku tak dapat, tak apa, jangan bimbang, nanti pahala Allah Subhanahu wa taala bagi.
Kita kan selalu suka benda yang percuma kan dalam hidup kita ni. Tak susah-susah dapat percuma. Betul tak? Betul tak betul? Baik, benda-benda yang percuma itu adalah merupakan benda yang kadang-kadang kita minat. Maka kerana itu para hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita suatu kekurangan dan hakikatnya segala apa yang kita terima ni sebenarnya adalah percuma daripada Allah tanpa kita sedari. Allah jadikan kita hidup itu sebenarnya daripada Allah. Allah jadikan kita mampu berjalan daripada Allah. Allah menjadikan kita berharta, semuanya datang daripada Allah, tapi kita tidak sedar yang benda tersebut Allah anugerahkan kepada kita sebagai ujian-ujian untuk Allah Subhanahu wa taala mengambil sedikit demi sedikit daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai tanda nak melihat sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasamarat, dan juga hasil-hasil mahsul daripada buah-buahan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan tanam-tanaman, itu juga akan berlaku kekurangan mungkin dengan sebab rosak ya ditanam, tetapi tanam tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Ketika itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga sebahagian ulama mengatakan samarat itu dia merujuk khusus kepada anak. Allah menjadikan anak, seorang anak itu tidak ada bersama dengannya. Ada sebagian ulama sebab apa? Kerana mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah seorang manusia yang ketika itu dia menanti untuk dapat seorang anak, tiba-tiba dapat, Allah takdirkan dapat ketika itu, dan kemudian anak tersebut diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia begitu mengharapkan untuk mendapat zuriat ketika itu. Tetapi apa yang berlaku? Disebut qabat ketika itu disebut dalam hadis Rasulullah Allah berkata kepada lelaki kepada malaikat, Allah kata pada malaikat, qabattum thamarata fuadi, kamu telah pun mencabut akan buah ataupun hasil daripada hati yang ada pada lelaki tersebut. Jadi disebut dengan kalimah thamarah. Maka itulah sebanyak ulama mengatakan demikian sehingga akhirnya dia bersabar. Malaikat kata dia menyebut kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia menyebut kalimah alhamdulillah, pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinakan sebuah rumah di istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rumah pujian. Baik. Dan di hujung daripada ayat ini Allah kata dengan suatu perintah ataupun dengan suatu kata-kata kegembiraan, Allah menyebut wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Dan saya telah pun nyatakan dahulu kenapa Allah sebut bila gembira Allah sebut dengan basyir. Kalau sindiran kepada orang-orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman pada Allah, disebut basyir juga. Wa basyirhum bi'adzabin alim, berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang begitu pedih. Nah, itu menyindir, kalimah sindiran kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Kepada orang Islam Allah sebut dengan kalimah basyir, berita gembira. Kenapa Allah tidak sebut dengan wafarrih ataupun kalimah-kalimah yang lain? Banyak dalam perkataan di dalam bahasa Arab itu merujuk kepada gembira. Kenapa Allah sebut dengan basyir? Baik, asal basyir itu dia diambil daripada kalimah bishrah. Bishrah ni apa? Kulit. Kulit badan kita. Dan bila sebut dengan basyir ini, naikkanlah bulu roma yang ada pada kulit ni. Itu naik gembira yang menyebabkan sampai bulu roma kita naik. Itu gembira apa tu? Gembira yang bersangatan. Yang melampau-lampau, ada tak sampai gembira, ya Allah, haji dapat tahun ni saya tak sangka. Saya daftar tahun ni, juga tahun ni dapat. Biasa orang lain daftar tahun ni, 60 tahun akan datang. Ataupun 20 tahun akan datang. Tiba-tiba kita daftar, baru daftar. Daftar-daftar, dapat tahun ni. Allah, gembira alang kepalang ketika itu, Masya Allah. Sehingga menunjukkan kegembiraan yang bersungguh-sungguh. Maka itu disebut dengan kalimah basyir. Allah sebut berita gembira sungguh kepada orang-orang yang beriman itu dengan kalimah basyir, sebab mereka tidak akan dapat membayangkan kegembiraan yang bersangatan semasa melihat syurga Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut orang yang bersabar nanti mereka akan gembira sungguh-sungguh di atas sebab kesabaran yang telah pun dilaksanakan sepanjang kehidupan mereka di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada satu anugerah yang Allah tak nak sebut pada kita, khusus kepada orang-orang yang berjaya untuk mengendalikan diri dalam hidupnya itu dengan penuh kesabaran. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Qala Allah Ta'ala, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambungan daripada ayat di atas. Allah berfirman,
Orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah lah jua kami kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalil nak menunjukkan bahawa kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ditimpa oleh mana-mana musibah dalam hidup kita. Dengar kematian, dah tentu kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit kepala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi? Segala musibah lah dalam kehidupan kita, susahnya apa sahaja musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk mengingatkan kita ini adalah milik Allah. Ingat, kita ini adalah milik Allah dan kepadanya kita akan dikembalikan semula untuk bertemu dengan Allah. Itu yang perlu untuk kita ingatkan pada diri kita. Timpa saja musibah, tak apa, ingat kita ini milik Allah. Bila milik Allah, kehidupan kita ini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kepada kita segala-galanya itu juga adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, bagi meredakan segala kebimbangan-kebimbangan dan kekusutan-kekusutan yang ada dalam kehidupan kita. Akhirnya kita akan timbul rasa redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Dan yang kedua, antara lain untuk menjaga ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengajar kepada kita untuk tambah lagi perkataan selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia? Allahumma. Allahumma apa dia? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah pahala dan ganjaran atas musibah yang menimpaku ini, atas keredaan yang telah pun kita tunjukkan kepada Allah, kureda padamu ya Allah, kau bagilah pahala atas ujian-ujian yang kau berikan kepadaku. Wa akhlif li, dan gantikan dengan sesuatu musibah yang kau berikan kepadaku itu dengan khairam minha, dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ada kalanya Allah hilangkan sesuatu pada kita, Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik daripada kita. Allah uji kita dengan sesuatu, sabar, reda, dan di sana Allah Subhanahu wa taala akan datangkan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Kita doa juga selalu kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan tersebut Allah berikan semasa hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang berlaku kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu kan ada sejarahnya, bila suaminya syahid dalam medan pertempuran Uhud. Ketika itu Uhud ataupun Badar, saya terlupa di antara dua perangan tersebut, bila syahidnya sahaja suami beliau, beliau pun menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, serta memperbanyakkan ucapan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, diulang berulang kali. Tidak lama sesudah itu datang pinangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Ummu Salamah radhiyallahu anha menolak. Dia kata, saya ini adalah merupakan seorang wanita yang kuat cemburu ya Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun doakan kepadanya, akhirnya hilang segala sifat-sifat yang ada pada diri Ummi Salamah radhiyallahu anha. Begitulah yang berlaku dalam sejarah beliau, subhanallah. Ya, ini di antara kelebihan, di antara ucapan-ucapan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang mana? Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Allahumma jurni fi mau sikit biasa. Mau sikit? Ada di sana tu. Nampak mana kat bawah? Itu kat atas. Baik. Bawah, atas juga. Thank you.
Allahu Akbar. Hujur nama. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Wa akhlif li khairan minha. Sudah ya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah wa akhlif li untukku khairan minha, dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah tersebut daripadanya. Baik, ini di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula kalau dia berlaku kepada orang lain? Tukar sahaja ganti nama tersebut. Mana ganti nama yang perlu ditukar? Ganti nama yang perlu ditukar iaitulah ni, huruf nun ni, ya. Kemudian musibati dan juga li. Ini sahaja yang perlu ditukar. Musibah juga boleh baca doa tersebut, ya. Boleh. Tetapi dalam bab yang berkaitan dengan hal tersebut itu, ulama mengatakan kalau berkaitan dengan masalah tak dapat anak sebagai contoh, itu dengan banyakkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara salah satu cara dan juga kaedah yang dilakukan yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Sebab memang ada disebut dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian di hujung antara ayat itu Allah mengatakan wayumdidukum bi amwalin wa banin. Aku katakan banyakkanlah kamu beristighfar kepada Allah, Allah Maha Pengampun, dan Allah akan membantu kamu itu dengan harta-harta dan juga anak-anak. Istilah anak-anak itu, maka ulama mengatakan istighfar itu adalah merupakan jalan untuk kita mendapatkan suatu habuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas istighfar yang telah pun dilakukan. Baik. Kemudian tadi itu, Allahumma ajurni, ya Allah, kau gantikanlah atau kau ganjarkanlah, berikanlah ganjaran ni itu saya, jurni. Jadi kalau katakan dia lelaki, tiba-tiba kan biasa dalam Facebook ada sahabat kita dok sakit dan sebagainya, ni tolong doakan untuk dia. Kalau lelaki, Allahumma ajurhu fi musibatihi wakhluf lahu khairan minha. Kalau sekiranya dia perempuan, Allahumma ajurha fi musibatiha. Tukarlah fi musibatiha wa khluf laha khairan minha. Ganti nama itu kita rujukkan kepada dia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya. Baik. Ayat ini menyatakan bahawa kesabaran mereka berdasarkan iman tauhid mereka yang sungguh-sungguh kepada Allah, mengerti benar-benar bahawa segala yang terkena pada dirinya semata-mata dari Allah, yang seharusnya ia rela menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sekali daripada ayat itu, Allah nak meletakkan kepada kita suatu keyakinan dan suatu kesedaran bahawa sesungguhnya kita ini adalah milik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan rahmat daripada Allah, Allah telah menciptakan kita dan melahirkan kita di muka bumi ini. Wujudlah kita dengan nama kita sendiri dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kalau katakan kita tak ada, apa yang kita ada tak ada langsung, tapi Allah beri pada kita sebagai satu nikmat dalam kehidupan kita sebab kita wujud di muka bumi ini. Kalau Allah tak lahirkan kita, tak adalah kita. Dan surah yang kita baca pagi ni, surah apa dia? Bukan surah pagi ni, subuh. Kita baca surah, bukan satu lagi.
Tu yang sering kali kita lupa. Al-insan cerita pasal kita sebenarnya. Ya. Hal ata alal insani hinum minadh-dahri lam yakun madhkura. Ya. Jadi Allah menyebut dalam ayat tersebut itu, bukan tidakkah kamu tahu dahulu manusia ini tidak langsung dikenali. Kita ini tidak dikenali oleh sesiapa pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita diwujudkan, tengok-tengok kita berada pada ranking pertama di muka bumi ini. Padahal dahulu pokok dah wujud, dahulu syaitan apa jin telah pun wujud. Siapa lagi? Segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala telah pun wujud. Tu yang dibuat kajian tu, dinosaur dan sebagainya tu, dinosaur tu ada zaman apa? Dulu kalau saya ingat kecil-kecil tu ada kartun tu Flintstone ke apa? Flintstone. Itulah yang zaman orang batu tu kan. Itu cerita tersebut tu ingat dulu. Kalau tengok cerita tu, nak tengok cerita. Duduk dekat dalam gua dan sebagainya. Baik. Tentang para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kehidupan makhluk dahulu semuanya. Semuanya telah pun wujud sebelum datangnya manusia. Tiba-tiba manusia lahir, manusia terus berada pada ranking yang teratas sekali. Allah baru menyebutkan kedudukan kita dan martabatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, ingat balik kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Firmanullah, wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungnya. Yuwaffa, akan dibalas, disempurnakan. Wafa. Yuwaffa, yuwaffa. Ini kita sebut al-wafa. Wafa ni apa? Menyempurnakan. Akan disempurnakan bayaran oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, dengan tanpa mampu untuk dihitung. Tak ada bandingan untuk dihitung. Syaratnya jadi orang yang sabar. Allah untung sungguh dalam hidup kita. Sabar, Allah bagi gaji pada kita. Mana ada kita senyap je, tak buat kerja, dapat satu pemberian. Tapi Allah bagi pada kita kalau kita mampu untuk menahan diri kita. Sebab kalimah as-sabr itu, kata para ulama, dia ada tiga makna. Ya. Ada tiga makna kalimah as-sabr. Yang pertama, kalimah sabar itu merujuk kepada al-habsu, menahan. Ya. Yang kedua, maksudnya sesuatu yang berada di atas. A'laha, ya, maknanya sesuatu yang berada a'lahu, ataupun disebut sesuatu yang diletakkan pada kedudukan yang teratas. Itu disebut dengan nama sabar. Saya terlupa ayat-ayatnya, ada dibicarakan oleh para ulama. Dan yang ketiga maksudnya, iaitulah sesuatu yang bersangatan dari sudut keras, ya, sesuatu yang sangat-sangat keras. Sabar, maknanya apa? Sabar ini adalah sesuatu kekuatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap dugaan-dugaan yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia. Lantaran daripada itu, Allah akan memberikan ganjaran yang terbesar kepada mereka yang mampu untuk bersabar dalam ujian mengharungi kehidupan di muka bumi Allah ini. Baik. Kemudian firmanullah dalam surah Asy-Syura ayat 34. وَقَالَ تَعَالَى وَلَمَنْ صَبَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Dan orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang bersabar, وَغَفَرَ, dan dia suka untuk memaafkan. InsyaAllah, dua perkara. Sabar, orang buat sesuatu yang tak baik, tak apa, maafkan. Bukan mudah kita nak memaafkan orang. Allah sebut dalam ayat ini. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, kalau sekiranya seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang tidak baik, nak bersabar itu bukan satu kerja yang mudah, tapi Allah meletakkan wa ghafar, dia dapat memaafkan akan kesilapan dan kesalahan-kesalahan tersebut. Besar ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, saya memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan walaupun puluhan tahun dia telah menyakiti saya dengan pelbagai bentuk ujian-ujian yang besar dalam kehidupan, tetap saya memaafkan, tetap sahaja saya memaafkan dia. Contoh, jadi Allah menyebut dalam ayat ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk kepada pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh. Artinya, suatu perbuatan yang bukan mudah untuk dilaksanakan tapi dapat dilakukan, itu adalah sesuatu kebaikan. Dan dalam ayat yang lain banyak juga. Tidak salah untuk kita menghukum. Ya, tidak salah untuk menghukum. Katakan seorang yang telah membunuh seorang anak, kita ada memiliki seorang anak, anak tersebut telah pun dibunuh, ni yang kisah kisos nilah. Wajib bunuh, kena bayar apa ni, kena bunuh juga. Tapi ketika itu sanggup tak seorang ayah atau sebagai wali ketika itu memaafkan pembunuh tersebut?
kalau sekiranya dia memohon maaf dan tunjukkan tanda-tanda keinsafan. Bukan satu kerja yang mudah. Biasanya kalau sebut pada kita ni, tak maaf, jangan sama sekali memaafkan dia. Nah, subhanallah, satu kerja yang bukan mudah, tapi itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berjaya, masya-Allah, Allah bagi lagi kepada kita kelebihan. Seperti mana yang pernah saya ceritakan dahulu, kisah seorang banduan yang diberikan syarat oleh seorang wali. Dia kata sebelum berlakunya waktu dan juga tempoh untuk dilaksanakan pembunuhan, hukum gantung ketika itu, syaratnya dia kata boleh kamu dilepaskan dengan syarat mestilah menghafal 30 juzuk Al-Quran terlebih dahulu. InsyaAllah. Diberikan syarat tersebut, rupanya banduan tersebut benar-benar dia berusaha dan akhirnya dia berjaya menghatamkan ataupun menghafal 30 juzuk Al-Quranul Karim. Dan akhirnya tanpa secara diduga, hasil daripada bacaan itu menjadikan dia seorang yang benar-benar insaf. Yang dahulunya dia tidak ambil kisah tentang soal kesalahan dan dosa yang dilakukan, tapi bila menjadi seorang yang menghafal Al-Quranul Karim 30 juzuk, terasa kesalahan yang begitu besar yang telah pun dilakukan. Rupa-rupanya apa yang berlaku? Dengan perbuatan tersebut, wali tadi memaafkan kepada orang tersebut, orang tersebut menjadi seorang yang saleh, pahala dia berterusan berganda-ganda sampai kepada wali tersebut akibat daripada kemaafan yang diberikan. Satu kerja yang bukan mudah, tapi Allah menyebutkan dalam ayat ini. Nah, hukum boleh tak? Boleh. Fa in aqabtum, dalam Al-Quran Allah sebut fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqabtum. Kalau sekiranya kamu ingin menghukum mereka, maka hukumlah dengan seumpama apa yang telah dia lakukan kepada kamu. Jadi hukum tu mestilah setara. Dia tidak boleh melampau, melampaui batas. Dia buat begitu, maka hukumnya adalah begitu dan sebagainya. Jadi dalam Islam meletakkan boleh, tapi memaafkan itu adalah sesuatu kerja yang begitu diambil berat dan begitu diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian cuma di situ ada satu perbincangan yang diutarakan oleh para ulama. Nah, ustaz, kalau kami nak maafkan, tiba-tiba memang dia punya perangai ini dah berulang kali dia lakukan. Dia curi wang duit kawan. So, lepas tu kita maafkan dia. Lain kali jangan buat eh. Lain kali dia pun mengangguk, saya tak buat, dah dapat. Esok dia buat lagi tempat lain. Ada kes yang baru ni diviralkan. Saya tahu ada kisah. Dia datang pergi ke masjid, dah dapat kesan lah. Tengok-tengok, dia buat satu kerja yang serupa. Menipu dan berbohong ketika itu. Jangan buat lagi, kami dah dapat dah kamu. Dia kata, betul, dia tak buat. Selepas daripada itu, dia datang pergi tempat masjid lain. Dapat lagi ambil gambar, panggil polis terus. Tujuannya apa? Nak memberikan kesedaran. Kalau sekiranya memang hakikatnya dari sudut zahir, dia tidak dapat mengubah akan corak dalam kehidupannya, maka ketika itu bukan soal maaf, tapi hukuman itu sebagai tanda untuk memberikan keinsafan kepadanya itu adalah lebih baik untuk dikenakan kepadanya. Baik. Firmanullah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Wa qala ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah. Ini pun juga ayat dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Ayat ni dia berkait ni. Ayat 153, sebelum tu ayat 155 dan kemudian ayat 156 itu, itu semuanya ayat yang berkait dengan ayat sebelumnya. Was ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar. Mintalah pertolongan dengan bersabar. Sebagian ulama mengatakan sabar di sini itulah dengan berpuasa. Puasa itu dianggap dengan sabar. Arti puasa itu apa dia? Puasa sabar. Sabar menahan diri daripada makan dan minum, sabar daripada melihat segala bentuk perkara-perkara yang boleh menyia-nyiakan dan membatalkan pahala puasa, dengan mencegah dirinya daripada melakukan maksiat dan sebagainya, itu sabar. Sebagian ulama mengatakan sabar dalam ayat ini dia merujuk kepada puasa, dan sebahagian ulama mengatakan dia merujuk kepada kesabaran dalam hidup. Minta tolonglah kita kepada kesabaran, artinya banyakkanlah kita bersabar. Bantuan ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang sentiasa bersabar. Allahumma afring alaina sabra, itu kan ada dalam Al-Quran. Rabbana afring alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kan? Doa tu. Ya Allah, ya Tuhanku, curahkanlah ke atas kami itu perasaan sabar wahai Allah Subhanahu wa taala, wa thabbit, ya, dan berikanlah kepada kami kekuatan tetap pendirian. Aqdamana, akan kaki kami, artinya berikanlah tetap pendirian kepada kami ke atas orang-orang yang tidak beriman kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Allah, Rabbana afring alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bantulah kami ke atas orang-orang yang kafir. Baik.
Yang kedua, Allah menyebut dengan as-salah. Mintalah bantuan kamu pertama dengan bersabar. Dan yang kedua, dengan mengerjakan solat. Solat juga adalah merupakan cara untuk kita menahan ke segala bentuk ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Solat. Jadi, jaga tentang bab sembahyang dalam kehidupan kita. Kenapa? Sembahyang inilah yang dapat mencegah. Yang disebut oleh Allah, inna salata tanha anil fahsyak wal munkar. Sembahyang itu dapat mencegah daripada perkara-perkara fahsyak dan juga perkara-perkara yang membawa kepada kemungkaran. Salah satu di antaranya, dia dapat meredakan hati kita. Berikan kepada kita suatu ketenangan. Sembahyang itu adalah perkara yang penting. Kerana itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ketika hampir bertemu dengan Allah, sembahyang juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salah diulang sebanyak 3 kali kan? As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Sembahyang, jagalah sembahyang, jagalah sembahyang. Rupa-rupanya sembahyang itu adalah merupakan kunci utama kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang beriman pada Allah. Sembahyang jangan sampai dilekakan dan ditinggalkan dalam kehidupan kita. Baik, dan dalam hal ini ulama juga mengatakan kalau kita melihat dalam mana-mana ayat banyak Allah akan menyentuh bab solat, diasingkan, padahal dia adalah merupakan ibadah yang khusus. Inna salati wa nusuki ya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salah dengan zakat ni tak sama ke? Sama, dia adalah merupakan satu ibadah. Salat dengan haji bukan ibadah ke? Dia ibadah. Tapi kenapa Allah asingkan perkataan salat itu daripada perkataan-perkataan yang lain, sedangkan semuanya itu adalah dalam rangkuman ibadah yang khusus? Sebabnya ibadah salat ini dia adalah merupakan sesuatu yang cukup istimewa dalam peribadi orang-orang yang beriman pada Allah. Kalau katakan dia tidak menunaikan sembahyang, apa yang akan berlaku kepadanya? Hilang cahaya. Nanti dalam hadis Rasulullah kita akan tengok, as-salatu nurun. Salat itu adalah merupakan cahaya. Nak menentukan seseorang itu bercahaya ataupun tidak, wajahnya bercahaya ataupun tidak dengan sembahyang. Kalau sekiranya meninggal dalam keadaan tidak bersembahyang, Allah dudukkan di mana? Dia akan duduk bersama dengan Fir'aun. Ya, dia akan duduk bersama dengan Haman. Dia akan duduk bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Ini di antara hadis Nabi SAW menyebutkan demikian. Kenapa? Ini nak menunjukkan orang-orang yang zalim, manusia-manusia yang zalim antaranya kerana tidak menunaikan solat. Innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tak terasakah kita detik untuk kita bersama dengan Allah? Cari jalan bagaimana kita nak meletakkan diri kita ini dapat bersama dengan Allah. Bila dapat bersama dengan Allah, itu memberikan isyarat kepada kita, Allah akan bantu kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak merasai kalimah dan juga ayat yang Allah bicarakan dalam ayat ini. Bila Allah sebut innallaha ma'a, ya, bila sebut ma'a itu artinya apa? Dia bersama, Allah bersama dengan kita. Subhanallah. Allah ketahui apa yang berlaku dalam hidup kita, tapi bersabar, sabarlah atas ujian-ujian dan juga dugaan-dugaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan sesuatu kebaikan. Baik, kesabaran menahan hawa nafsu yang dalam mencapai suatu cita-cita, dan kesabaran mengusahakan pelbagai jalan ikhtiar untuk mencapai cita-cita. Di samping daripada itu, solat memohon kepada Allah agar terwujudnya harapan yang dicita-citakan merupakan jaminan yang terbesar bagi tercapainya cita-cita, harapan dan juga matlamat itu. Harapan dan juga matlamat itu. Seorang, kita nak kejar cita-cita ni dua perkara penting. Kena banyakkan, bersabar dahulu. Berjaya ataupun tidak, sabar. Seorang lelaki, disebut oleh Allah dalam surah An-Nur. Baca dalam ayat 32, 33, 34. Ini berkaitan dengan ayat fa'ankihul ayama minkum. Saya ingat di section 9 dahulu. Baru-baru ni kami bincang tentang ayat tersebut. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, nikahkanlah golongan lelaki dan juga perempuan yang belum berkahwin. Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, wali dia kena fikirkan. Anak-anak dia, katakan lelaki dan juga perempuan yang belum berkahwin itu, cari jalan untuk menikahkan mereka. Itu pendapat yang pertama, disebut merujuk kepada wali. Yang kedua, umum. Tengok teman-teman kita yang belum berkahwin kan. Duk tengok tu, carikan untuk mereka. Usahakan dan bantu mereka. Wa ankihul ayama, disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut. Yang kedua, dan dalam ayat itu Allah mengatakan, in yakunu fuqara, jika sekiranya mereka itu miskin, yughnihimullah min fadli, Allah akan memberikan kekayaan itu melalui jalan nikah tersebut. Nampak kan? Allah tak ada duit ni, nak berkahwin lagi. Contoh, katakan begitu dalam keadaan payah, dengan hanya wang yang sedikit, akhirnya melihat ni tak mungkin, masa depan ni gelap lah ni, kelam. Dengan sebab
rezeki yang Allah berikan sedikit. Rupa-rupanya Allah mengatakan, sekiranya mereka itu adalah kalangan daripada orang-orang yang miskin, yughnihimullah, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan kelebihan daripada amalan yang dilakukan tadi kerana semata-mata nak mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernikah bukan atas sebab apa pun tetapi dengan niat semata-mata nak mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara dirinya daripada jatuh ke dalam kancah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat yang serupa dengan niat tersebut, Allah mengatakan Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Cuma dalam ayat berikutnya itu pada ayat ke-33, Allah menyebut wal yasta'fifil ladzi na'amanu, kan, dan berikanlah bagi orang-orang yang tidak mampu. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka hendaklah dia bersabar, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di hujungnya itu nanti barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan atas sebab kesabaran tersebut. Sabar dan kemudian dikaitkan dengan solat. Kenapa? Solat itu adalah merupakan jalan untuk kita menyempurnakan hajat yang kita mahukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab. Ingat lagi cerita tersebut. Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dia adalah merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kerjanya sebagai pembantu Rasulullah untuk menyediakan air wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasulullah pergi, ini saya khadam dalam bab menyediakan air wuduk Nabi. Sahabat memanglah dalam bab wuduk ni berpusu-pusu sebab apa? Air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah barakah, ada keberkatan. Mereka berpusu-pusu untuk mendapatkan lelehan titisan daripada air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika itu Rasulullah tengok kesian setiap hari bersama dengannya yang kerjanya hanya menyediakan air wuduk, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta salni, tanyalah kepadaku, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah. Kamu nak apa wahai Rabi'ah, mintalah sahaja kepadaku, aku akan berikan apa yang kamu mahukan. Kalau begitu pada kita ni, mintalah apa sahaja, memang apa sahaja yang kita tak ada ni kita minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dapat. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta saja doa tersebut itu boleh terjadi. Boleh insya-Allah niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam keadaan demikian para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dalam keadaan demikian ketika itu kata Rabi'ah ibn Ka'ab, uridu murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, saya nak untuk duduk dengan kau, jadi rafiq, jadi rakan dan juga teman ketika kamu berada dalam syurga. Sahabat-sahabat Nabi memang begitu, semua bila minta, nak kamu nak apa, saya nak duduk bersama dengan kamu nanti dalam syurga. Thauban, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka pucat bila tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok, kenapa pucat ni? Sebab kami tahu bila kami tak ada di dunia, inilah waktu dan saat kami mampu untuk menemani kamu ya Rasulullah. Di hari akhirat kedudukan kami ini berbeza dengan kedudukan kamu. Dan akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila nampak dia nak duduk berteman, kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantulah aku ke atas diri engkau itu dengan memperbanyakkan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan apa? Sujud ni berlaku di mana? Dalam solat. Jadi banyakkan kamu solat pada Allah, segala permintaan kamu itu akan dikabulkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, solat jalan penyelesaian untuk menyempurnakan hajat dalam kehidupan kita. Banyakkan kita menunaikan ibadah solat. Cuma tinggal lagi, jangan kita mengadu bilalah Allah Subhanahu wa taala nak berikan. Nah, itu jangan sampai tahap itu wujud dalam hati kita. Sampai bila ni? Sampai bila ni Allah yang tahu sampai bila. Tapi bagi kita ni kita tidak tahu. Mungkin sampai bila itu sebab dalam bab kita memohon pada Allah, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan kita. Itu jelas sekali daripada hadis Rasulullah SAW menyatakan apa yang kita minta tu dapat. Ada manusia setiap kali saya minta dapat. Akhirnya dia bagi tahu pada kawan, "Allah, setiap kali saya minta ni memang dapat semualah." Tengok tu riak sungguh tu. Dia nak tunjuk. Baik, yang kedua, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tak dapat, tapi Allah ubah dengan menjauhkan dia daripada sesuatu bala dan bencana yang patutnya terkena kepadanya. Ditukar doa permintaan itu dengan mengelakkan daripada dia terkena bencana yang sepatutnya terkena kepadanya. Dan yang ketiga, Allah simpan permintaan tersebut nanti pada hari kiamat kelak, barulah diberikan segala permohonan-permohonan dan permintaan-permintaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allahu akbar. Justru itu, jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita mengadu, ataupun jangan sampai kita bertanya bila lagi kita akan dapat pertolongan dan juga bantuan. Allah nak perkenankan permintaan-permintaan kita ini. Sebab Allah tahu akan hal-hal tersebut. Samalah juga dengan apa yang diperkatakan oleh
Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam itu, kisah bagaimana manusia kadang-kadang mengeluh, saya ini ustaz, saya bertaubat, kemudian saya buat lagi kerja dosa yang saya lakukan, kemudian saya bertaubat, lakukan lagi kerja yang ingin saya lakukan, saya buat lagi perkara yang serupa. Jadi kata daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan kamu tinggalkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab berlakunya dan berulangnya dosa yang kamu lakukan itu. Tapi ingatlah, ada kemungkinan, dan letakkanlah harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kemungkinan dosa yang kita lakukan berulang itu, mungkin dosa yang berulang itu adalah dosa yang terakhir kita lakukan. Maksudnya apa? Kemungkinan itu adalah merupakan dosa terakhir kita akan ubah, Allah akan jadikan kita berubah menjadi manusia yang soleh dengan sebab dosa terakhir tersebut. Jadi penghujung itu kita tidak tahu bila tiba-tiba Allah jadikan, dan berapa ramai di kalangan para ulama yang dahulunya banyak melakukan kesilapan-kesilapan besar, tapi akhirnya mereka berubah menjadi manusia yang soleh dan dikenali oleh masyarakat dan umat berikutnya. Subhanallah. Itu banyak kisah-kisah yang berlaku di kalangan para ulama. Baik. Kemudian kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala menyambung di dalam ayat berikutnya, firmanullah taala surah Muhammad ayat 31. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sememangnya, sesungguhnya kami hendak menguji kepada kamu semua sehingga kami dapat mengetahui siapakah di antara kamu, di antara engkau semua yang benar-benar berjihad, dan siapa pula orang-orang yang benar-benar bersabar. Allah jadi ujian ini, Allah nak tengok sejauh mana kita bermujahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak dapat sesuatu habuan itu, dia kena berkorban. Dalam hidup ni kita nak dapat sesuatu, dalam Islam nak dapat sesuatu kena korban. Kita nak dapat kebaikan hasil daripada harta yang kita miliki, kita kena korbankan, nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, zakat. Ni nak masuk kepada hari raya korban. Mereka yang diberikan kelebihan, maka ada kemampuan sunat muakkad untuk dia melaksanakan ibadah korban tersebut. Ala ustaz, sunat je. Ya, kita kadang-kadang kita kata sebab dia sunat, dia bukan wajib. Wajib tu fikir juga, tetapi dalam bab sunat ni kadang-kadang kita tak ambil berat tentang ibadah sunat tersebut. Sedangkan Allah jadikan perkara-perkara sunat dalam kehidupan kita ni apa tujuan? Apa tujuan Allah jadikan ibadah sunat itu? Untuk meletakkan diri kita ini menjadi kekasih Allah. Bukankah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seringkali kita ulang balik dahulu, dalam hadis 40 kita dah bicarakan berkaitan dengan seorang yang ketika itu dia melakukan sesuatu amalan secara konsisten, amal-amal fardunya dilaksanakan. La yazalu abdi yataqarrabu alayya bin nawafil, dan kemudian diteruskan, hamba aku itu dia melakukan ibadah-ibadah sunat dalam hidupnya itu sehinggalah sampai kepada satu ketika Allah mengatakan hatta uhibbah, sampai ketika itu Allah katakan sehinggalah aku sayang kepadanya, dan apabila aku cinta dan juga sayang kepadanya, segala-gala kehidupan dan gerak-geri dalam kehidupannya yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan teringat. Buat je sesuatu, dia akan teringat bagaimana hubungan aku dengan Allah. Bersalahkah aku? Segera dia bertaubat kepada Allah, semakin dia akan berusaha meningkatkan ibadahnya kepada Allah, dan bila dia berdoa, doa akan dikabulkan oleh Allah. Bila dia meminta perlindungan, Allah akan melindungi akan kehidupan. Itu kelebihan ibadah sunat dalam kehidupan. Justru daripada itu, memang Allah jadikan dalam hidup kita ini untuk berkorban. Dan orang yang berkorban itulah baru diberikan hidayah oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad kepada kami, kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan kami. Baik, kemudian yang kedua, tujuan Allah jadikan demikian, Allah uji kepada kita, Allah nak melihat sejauh mana kesabaran yang kita perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktikan yang kita mampu untuk bersabar atas segala ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak sabar ni bagaimana? Apakah hanya sekadar cukup sabar? Sabar dia perlukan kepada bantuan. Sebab itu bantuan, satu orang yang kadang-kadang ditimpa dengan musibah ni dia rasa sedih. Jadi datang kepada kita ni, kita kena berikan suatu kekuatan. Orang Islam dia akan bantu kepada saudaranya itu untuk meningkatkan lagi akan ketabahan dalam mengharungi ujian tersebut. Sabarlah, ucapkan takziah kepada mereka. Mereka sedang berada dalam keadaan sedih. Bantu kepada mereka apa yang diperlukan ketika itu, kita bantu. Tujuan nak meningkatkan kekuatan dia dalam berhadapan dengan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting dalam hidup ni teman-teman yang baik,
Sebab mereka inilah yang akan membantu saat ketika seseorang itu memerlukan bantuan daripadanya. Subhanallah. Yang kedua, jangan lupa berzikir pada Allah. Itu adalah merupakan kaedah kita nak memperkukuhkan kesabaran kita kepada Allah. Zikir tak ada, hanya sekadar sebut sabar. Sabar, solat pun tak dijaga kerana terlalu sedih. Akhirnya ibadah-ibadah semuanya ditinggalkan. Tidak mungkin seseorang itu akan mampu untuk mengharungi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala jika amal-amal ibadahnya itu ditinggalkan dalam kehidupan disebabkan kesedihan, kesedihan, kesedihan. Akhirnya perkara yang mengisi kepada hatinya, kerana apabila hati kita kosong daripada beribadah kepada Allah, di waktu itu mudah bagi syaitan untuk memberikan nasihat-nasihat, syaitan untuk memberikan pelbagai bentuk hasutan-hasutan dan godaan agar kita menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah masuk kepada hadis yang pertama. Baik. Wa'an Abi Malikin, wa'an Abi Malikin al-Harith ibni Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru at-tuhuru syatrul iman والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة حجة لك تنوينكن والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم رواه مسلم. Daripada Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan adalah setengah daripada iman. At-tuhuru syatrul iman. Jadi jelas sekali bahawa jaga kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Nah, ini jelas sekali Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang soal kebersihan dalam hidup. Nak membuktikan ciri-ciri manusia yang beriman kepada Allah, dia jaga kebersihan. Kalau tak jaga dari sudut kebersihan itu, berarti bukan kita kata dia tidak beriman. Tidak sempurna lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak buktikan orang Islam ni adalah merupakan suci. Suci di sini bukan sekadar suci zahir. Iaitulah maknawi, termasuklah suci-suci yang berkaitan dengan maknawi. Suci hati kita dibersihkan dengan kita mengambil wuduk dan sebagainya. Ini ada dibicarakan oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Baik, jadi makna kata para ulama, ada satu lagi pendapat yang diutarakan oleh para ulama, antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini disebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Jadi ada pendapat yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, at-tuhur itu dia bukanlah maksud kebersihan suci itu. Yang dimaksudkan dengan suci itu bukanlah maksud bersuci itu sendiri. Tapi yang dimaksudkan bersuci itu dia merujuk kepada sembahyang, solat. Solat itu adalah separuh daripada iman. Tetapi Allah menyebut hanya sebahagian yang menyebabkan sembahyang itu sah. Apa dia? Dengan cara bersuci ataupun dengan cara berwuduk. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalimah at-tuhur dalam hadis ini bukanlah merujuk kepada wuduk itu sendiri ataupun suci itu sendiri, tapi dia merujuk kepada solat itu adalah merupakan sebahagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nampak dalam bab ini, kita nampak iman itu dia seakan-akan bercampur aduk dengan Islam. Betul tak? Kan bila kita kata iman tu apa dia? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan disebut perbahasan berkaitan dengan iman, Islam dan juga ihsan. Kalau katakan iman itu adalah merupakan amalan-amalan hati berkaitan dengan soal kepercayaan dalam hadis tersebut. Sementara Islam dia adalah merupakan amal-amal yang berbentuk yang dapat dilihat secara fizikal. Solatnya, zakatnya, itu namanya Islam sebab kita nampak perbuatan tersebut, identiti tersebut. Sementara ihsan itu di antara sifat yang kita laksanakan sepanjang sifat-sifat mahmudah yang kita laksanakan sepanjang kita melaksanakan seluruh arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam hal yang lain, Allah sebut iman itu dia seakan-akan Islam. Iman itu Islam. Justru itu kata para ulama, macam mana bukti dalil yang menyatakan iman itu adalah Islam? Itu dibuktikan dalam surah Al-Anfal ayat kedua.
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana alladhina yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan itu Allah sebut dalam ayat 2 dan juga ayat 3 itu. Jadi Allah perdetailkan orang yang beriman apa dia? Mereka yang menunaikan sembahyang dan mereka yang mengeluarkan zakat. Ha, jadi seakan iman dan Islam itu adalah sama. Cuma hasil daripada kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama, mereka mengatakan dalam hadis tersebut bila iman Islam dan juga ihsan itu diceritakan dalam satu topik, dia akan berasingan. Tetapi apabila disebut iman secara bersendirian, disebut dalam hadis iman secara bersendirian, dia masuk dalam Islam. Setiap orang yang beriman, dia adalah Muslim. Dan setiap orang Muslim belum tentu sempurna imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setiap orang Muslim tak beriman, dah. Setiap mukmin adalah Muslim. Setiap Muslim belum tentu imannya itu sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu hakikat dan juga kaedah. Baik, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan at-tahuru syatrul iman, bahawa sesungguhnya tahur itu berkaitan dengan bab bersuci, itu adalah sebahagian daripada iman. Kemudian berikutnya disebut perkataan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, tamlaul mizan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengatasi apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Subhanallah. Penuh langit dan bumi dengan ucapan subhanallah walhamdulillah. Ya, subhanallah walhamdulillah. Dua ucapan kalimah yang disebut. Dan kalau kita melihat dalam Al-Quran, surah Al-Isra', selepas surah Al-Isra' baru surah Al-Kahfi, betul? Surah Isra' dulu baru Kahfi, kan? Jadi dalam surah Al-Isra' Allah menyebut dengan kalimah subhanallah. Dalam surah Al-Kahfi di permulaan Allah mulakan dengan alhamdulillah. Itu kaedah dia. Subhanallah, alhamdulillah. Itu disusun oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Mengikut susunan tersebut, dalam saat ketika kita nak berzikir, mulakan sebutan tersebut. Kenapa subhanallah dan juga alhamdulillah itu memenuhi langit dan juga bumi? Dan hakikatnya begitu. Tentang tak perasan kita duduk ni bersama dengan makhluk-makhluk yang ada ni, kerusi, kerusi berzikir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kan disebut telah bertasbih apa yang ada di langit dan juga di bumi. Dalam ayat yang lain, sesuatu makhluk yang ada di langit dan juga bumi. Dengan perkataan man ada, dengan perkataan ma juga ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih. Tetapi kerana kita tak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah menyebut dalam ayat yang lain, kamu tak tahu, tak faham tentang tasbih-tasbih mereka. Dan hakikatnya seluruh dunia ini, penuh daripada langit dan bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Yang tak bertasbih siapa? Kitalah. Sebab itu disebut dalam ini seakan-akan nak memberitahu bahawa ucapan tasbih dan juga alhamdulillah itu memenuhi di antara langit dan juga bumi. Wassalatu nurun. Salat itu adalah merupakan cahaya. Wassalatu nurun. Salat itu merupakan cahaya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah merupakan suatu bukti. Burhanun merupakan suatu bukti keimanan pada Allah. Wassabaru diyaun. Dan bersabar itu adalah merupakan cahaya. Diya. Dalam Al-Quran Allah sebut nur dengan diya. Apa beza nur dengan juga diya? Kelibut kita nak sebut. Ada kalanya Allah sebutkan nurun ala nur. Kita sebut nur apa dia nur dalam bahasa kita? Cahaya. Dia pun cahaya juga. Tetapi Allah sebut matahari itu dengan nur. Ya, nurus sama. Ya, disebut dengan syam, matahari itu dengan nur. Tapi disebut bulan wal qamaru dia'a. Dan bulan itu dengan dia'. Kenapa? Sebab bulan, matahari dia bercahaya. Tak ada sesuatu yang menyebabkan matahari itu bercahaya, melainkan matahari itu sendiri yang bercahaya. Kalau matahari tak bercahaya, kiamat akan berlaku. Dalam, tapi bulan, dia tidak akan bercahaya kalau tidak mendapat cahaya daripada matahari. Ha, maknanya apa dia? Ulama mengatakan, kalau dia hidup dalam keadaan sendiri dengan cahaya itu datang daripada dirinya ketika itu disebut dengan nama nur. Tetapi kalau sekiranya dia mendapat bantuan daripada cahaya yang lain untuk menjadikan dirinya itu bercahaya, itu disebut dengan nama dia. Wallahu a'lam. Ha, jadi kerana itu ada perbezaan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Wassabru dhiya, sabar itu adalah merupakan cahaya dalam diri kita. Kalau kita tak sabar, hilanglah cahaya yang ada. Allah berikan. Solat itu nur, kan? Solat itu sendiri adalah merupakan nur. Allah menyatakan dalam sembahyang itu adalah cahaya.
Tapi sabar itu satu sifat yang Allah wujudkan sebagai bantuan daripada solat yang dilaksanakan. Wal Quranu hujjatun lak. Dan Quran itu adalah sebagai bukti yang membenarkan kamu. Hujjatun lak artinya hujah bagi kamu. Jadi Quran ini dia akan menjadi hujah pada kita lah. Dia akan mempertahankan kita seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana Rasulullah kata apa dia, para muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, as-siyam wal Quranu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seseorang pada hari kiamat, yang Al-Quran dia akan berkata kepada Allah untuk mempertahankan orang yang hidupnya dengan membaca Al-Quranul Karim, ay rabbi mana'tuhu minan naum fashafi'ni fi, wahai Tuhanku, aku telah menghalang dia itu daripada tidur dengan sebab dia membaca Al-Quran. Patutnya dia tidur, tapi dia gunakan masa tidurnya itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Biarpun mengantuk, terpejam sekejap. Kemudian baca balik. Dia baca dalam keadaan demikian, itu tetap akan diberikan suatu kelebihan di mana Quran nanti akan berkata kepada Allah, fasyafi'ni fih, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ini menjadi syafaat kepadanya. Jadikan aku ini yang dapat sesuatu yang dapat memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Kelebihan daripada Al-Quran itu sendiri. Ini disebut dengan nama hujjatun lak. Tetapi ada satu lagi. Disebut dengan hujjatun alaika. Au alaika. Ataupun dia akan menjadi hujjah ke atas kamu. Nah, ini dikatakan yang menentang kamu. Maksudnya dia akan menjadi hujjah ke atas kita. Si fulan bin si fulan baca Al-Quran. Tapi tidak mahu untuk melaksanakan dalam hidupnya apa yang dia baca. Contoh. Ataupun mungkin si fulan bin si fulan dalam hidupnya tak pernah baca Al-Quranul Karim. Al-Quran ada tak? Ada. Dekat rumahnya berapa banyak? Itu ada 10 ataupun 20 buah naskah Al-Quranul Karim. Di tepi katilnya. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai untuk mengelakkan daripada gangguan. Oh, letak Quran gangguan. Bukan dia baca. Ataupun dia pasang kaset surah Al-Baqarah. Rasulullah kata, siapa yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dan juga sihir-sihir juga tidak akan terkena bagi mereka yang baca. Yang bacanya siapa? Qori dalam kaset tersebut. Yang dia tak baca, dia pasang kaset tersebut, dia baca-baca, memang baca, tapi yang bacanya adalah kaset, bukan diri dia. Nah, dia akan tetap akan menjadi hujah. Wah, saya dah bacakan, macam mana bacanya? Tu kaset yang saya beli, kaset yang baca. Nah, soalan. Baik, itu akan menjadi hujah ke atas kamu. Kullun nasi yaghdu, setiap daripada manusia itu akan pergi, setiap daripada manusia pada waktu pagi menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang membinasakan dirinya. Baik, kita tengok hadis ini, nanti kita tengok beberapa pengajaran yang ada dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Kita akan cuba bicarakan sedikit dan masa yang ada. Hadis ini dengan terang menunjukkan bahawa iman bukan hanya kepercayaan yang hampa, tapi kebersihan itu sebahagian daripada iman. Terbukti daripada hadis ini nak menunjukkan bahawa iman bukan hanya sekadar percaya saja. Percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya dengan Rasul, percayanya wujudnya qada dan qadar, percayanya dengan hari kiamat. Kita percaya saja. Tidak boleh. Iman itu mestilah dibuktikan dengan amalan. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu adalah sesuatu yang tetap pada hati dan dia mesti dibuktikan dengan amalan-amalan. Maka kerana itu disebut kepercayaan itu hanyalah sekadar sia-sia sahaja ataupun hanya sekadar satu perkara yang kosong. Tapi kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan jelas sekali tadi saya telah pun perkatakan bahawa kebersihan itu sebagian ulama mengatakan adalah as-salah. Dan sebagian ulama juga dikata kebersihan itu adalah wuduk. Berkaitan dengan bab wuduk. Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan, antara salah satu kelebihan manusia ini apabila dia dapat menjaga hidupnya ini dengan cara berwuduk. Wuduk. Man arada an yutila alwudu' falyaf'al. Barang siapa yang mahu untuk memanjangkan wuduknya itu, maknanya menjaga wuduknya itu, hendaklah dia jaga. Kenapa? Sebab wuduk ni dia memberikan banyak kelebihan-kelebihan dalam hidup kita. Ya, berwuduk ni dia banyak memberikan kelebihan-kelebihan dalam hidup kita. Salah satunya apa dia kelebihan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ala uhbirukum ma yarfa'u ma yamhu Allah, ala ukhbirukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Allah mengatakan, ketika itu Rasulullah berkata kepada sahabat, ndak tak aku beritahu kepada kamu sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada pada diri kamu
dan dia dapat mengangkat darjat dalam kehidupan kamu. Semakin kita berjaga wudu, ambil wudu, darjat kita ditingkatkan, ditingkatkan, ditingkatkan. Subhanallah. Sahabat Nabi ketika itu menanti dan menunggu, kata, "Ya, ya Rasulullah, kami nak sesuatu persoalan dari jawapan kepada soalan yang kamu kemukakan, ya Rasulullah. Saya nak sesuatu yang boleh menghapuskan dosa dan dapat mengangkat darjat saya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Yang pertama, Rasulullah mengatakan, "Isbaghul wudu fil makarih." Isbaghul wudu fil makarih. Apa maksudnya? Sempurnakan wudu saat ketika kamu berada pada sesuatu keadaan yang susah untuk kamu berwudu. Payah kita berwudu. Faham ke tak faham? Alhamdulillah. Jadi kita ambil wuduk ni waktu payah. Allah uji pada kita, orang ambil wuduk ni terkentut selalu. Paling banyak orang ambil wuduk ni. Makin wuduk banyak, kentutnya pun banyak juga. Contoh, ya, angin keluar. Ambil kenapa eh? Memang Allah Subhanahu Wa Taala uji kadang begitu. Saja Allah nak tengok test pada kita ni, dah sekali tak payahlah. Nak buat macam mana, nanti tunggu masuk waktu solat berikutnya. Selagi kita itu kita jaga, insya-Allah, ya, dia ada kelebihan, Allah akan angkat. Memang itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Musim sejuk, nak ambil wuduk musim sejuk, itu memang payah sekali. Sejuk, kalau kita merasai sejuknya, ya Allah, nak ambil wuduk itu juga payah. Dan kaitkanlah, kiaskanlah dengan perkara-perkara yang lain. Saat ketika kita payah, kita paksakan diri kita ambil wuduk. Nah, sesuatu yang akan dapat mengangkat dan menghapuskan dosa kita. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kasratul huta ilal masajid, banyakkan melangkah untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah hakikat kehidupan kita ini, tidak lari untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jaga rumah Allah itu di antara salah satu jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Segala kebaikan itu ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, intizarus salah ba'das salah, menantikan masuknya sembahyang sesudah kita menunaikan sembahyang. Fadhalikumur ribat, Rasulullah mengatakan itulah dia yang dikatakan sebagai ribat. Ribat ni apa? Kita melazimkan diri kita untuk beribadah ataupun untuk menjaga solat yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Tiga perkara ini dapat memberikan kedudukan kita yang tinggi di sisi Allah dan dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis tersebut, dan banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu. Jika kita sempat nanti akan datang, kita akan tengok beberapa kelebihan yang berkaitan dengan bab wuduk tersebut. Selain daripada wuduk ini disebut sebagai ghurran muhajjalin, Allah jadikan kita bercahaya-cahaya. Ajar bercahaya. Orang yang biasa membiasakan dirinya dengan wuduk ni, Allah akan berikan gambaran wajahnya itu cukup menceriakan dalam kehidupan. Tengok wajah orang-orang yang berwuduk ni, kalau kita tengok, Masya Allah, bersih wajah-wajah mereka, ulama-ulama yang ada. Kemudian, selain daripada itu, fikiran daripada kalau iman itu sebagai kebersihan, ya, fikiran daripada kepercayaan bersih daripada sebarang kepercayaan-kepercayaan karut. Itu juga dianggap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa lagi? Kemudian, maka kebersihan lahir, perut, badan, pakaian, poket, itu semua termasuk sebahagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dan bersihkan seluruh kehidupan kita daripada sebarang bentuk kotoran-kotoran yang ada, syarat untuk menjadikan kesempurnaan iman kepada Allah. Kerana kebersihan itu adalah sebahagian ataupun separuh daripada iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan dari fikiran yang sihat dan sempurna pasti akan menimbulkan rasa syukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diterimanya dan kejadian-kejadian yang di sekitarnya. Bila kita sebut dengan kalimah alhamdulillah, itu kita memuji Allah. Alhamdulillah dapat datang ke sini. Alhamdulillah. Banyak. Selesai kita makan, dapat nikmat daripada Allah. Bila masa kita nak menyebut alhamdulillah? Bila mana kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Bangun daripada tidur, alhamdulillah. Kenapa? Nikmat apa yang kita dapat? Nikmat kita hidup. Tapi kita tak sedar yang kita hidup tu, itu nikmat daripada Allah. Ada orang yang tidur tak bangun-bangun. Kita alhamdulillah tidur dapat bangun, ataupun mungkin kita tak ada, dalam saat kita tidur kita mampu untuk bangun semula dan kita bergerak semula. Ada orang yang dia sedar tiba-tiba badan ketika itu tidak boleh bergerak. Ada manusia begitu. Alhamdulillah, pujian pada Allah. Masuk ke tandas, selesai daripada kita membuang segala kotoran dan kesakitan yang ada, keluar lagi kita sebut alhamdulillah. Sebab apa? Selesai kita dapat membuang. Ada orang yang dia masuk tandas tak dapat nak buang-buang. Time bila? Time nak sembahyang baru nak terasa nak buang. Itu masalah besar. Masalah-masalah yang cukup-cukup besar berlaku. Pergi dah tandas,
Masuk-masuk bila Allahu Akbar, la ilaha illallah. Time tu baru terasa ni apa macam mana. Nak teruskan ke tidak, nak teruskan tidak. Kalau imam lagi masalah utamalah. Ha, dalam bab tersebut. Saya pernah menghadapi benda-benda seumpama itu kadang. Masalah-masalah seumpama ni. Hatta termasuk ketika mengajar. Tiba-tiba tengah mengajar tu time tu sakit perut. Nak buat macam mana ni? Sah. Tunggu dia kata bila nak azan ni. Azan aja tamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus keluar. Keluar-keluar pergilah tandas. Ha, selesai masalah. Time selagi tidak ada waktu tu, belum lagi azan, ha, memang kita terasa ni bila lah ni, bila nak tamat. Jadi apa yang nak disampaikan pun kadang-kadang hilang. Yang nak ditumpukan tu hilang sebab memikirkan tentang sakit perut tersebut. Ya. Allahu a'lam. Ucapkan apa? Alhamdulillah, pujian. Dan begitulah seterusnya para hadirin dan hadirat. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Segala perkara-perkara nikmat yang kita perolehi, ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji-pujian bagi Allah di atas segala bentuk hal keadaan yang telah pun Allah kurniakan kepada kita. Dan kemudian yang kedua disebut dalam ayat ini, perkataan pujian kita kepada Allah itu sebenarnya akan memberatkan mizan timbangan semasa kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kejadian-kejadian yang di sekitarnya. Demikian pula kalimah subhanallah, alhamdulillah. Kedua kalimah ini sekiranya diperhatikan adalah memenuhi angkasa yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, semuanya menimbulkan takjub yang mengertikan kebesaran Allah dan kesucian dari segala sifat kekurangan. Di samping menimbulkan rasa puja dan puji kepada Allah. Salat dan kesabaran sebagai pelita dan penerang yang menyinari akan kehidupan manusia. Solat dan juga kesabaran dan sedekah membuktikan adanya iman dalam dadanya, juga Al-Quran sebagai bukti yang membela kepadanya jika ia benar-benar ajaran yang terkandung di dalamnya, dan akan menentang kepadanya jika ternyata ia melanggar akan ajarannya. Tiap manusia pada tiap hari menjual dirinya dan menjual dirinya kepada Allah dan mengikut kepada tuntutannya bererti telah membebaskan dirinya daripada pengaruh syaitan. Sebaliknya, jika ia menjual dirinya kepada syaitan, bererti dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan dan juga lembah kehinaan. Penitilannya nanti kita akan cuba ambil sedikit pengajaran-pengajaran tersebut. Kita akan cuba ambil daripada kitab Nuzhatul Muttaqin untuk kita mengambil kesimpulan daripada hadis ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam perbincangan-perbincangan yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan kurang adalah daripada kelemahan diri ini. Salam Ustaz, adakah orang-orang Islam, ada soalan punya, yang tidak cukup solat 5 waktu sehari termasuk dalam golongan yang akan dibangkitkan bersama dengan Haman, Fir'aun dan juga orang-orang yang ingkar? Mereka yang tak cukup solat tersebut, mereka yang tak cukup solat tersebut, pertama wajib qada baliklah solat yang hendak dilaksanakan. Bagaimana pula dalam keadaan mereka yang tunaikan tadi kemudian masih lagi tidak cukup untuk dilaksanakan? Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wailun lil musalli, celaka orang-orang yang menunaikan ibadah solat, mereka sembahyang solat, menunaikan solat itu, alladhinahum an salatihim sahun. Jadi mereka itu terhadap solat mereka itu, mereka lalaikan dan juga lekakan. Pertama, ada kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah dia termasuk dalam golongan mereka yang duduk akan bersama dengan Haman dan juga Fir'aun? Wallahu a'lam. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan secara keseluruhan mereka yang tidak menunaikan solat, bukan sebahagiannya, tapi disebut mereka yang tidak menunaikan keseluruhan solat yang tidak dilaksanakan itu akan duduk bersama-sama dengan mereka. Ada permintaan, mohon doa sahabat jemaah masjid Haji Hanim bin Ahmad, semoga diberikan kesembuhan dan dipermudahkan urusan daripada penyakit kanser. Hajah Hanim binti Ahmad, saya sebut apa, haji ya? Hajah Hanim. Maaf nak bertanya, sekarang kan di Facebook famous dengan permainan face application. Saya tak tahu face application ni apa dia. Yang dari wajah, wajah saya pun bertukar juga. Ada orang hantar tak? Siapa yang buat ni? Baik. Bagaimana dengan keadaan tersebut? Kalau sekadar kita nak mengubah, nak memberikan kesedaran kepada kita, tak menjadi kesalahan pun. Tujuan kita sekadar tunjuk, nak ingat balik, oh ni zaman kalau sekiranya usia saya panjang, supaya kita sedar diri ni. Lu rasa sekarang ni sebab kita rasa kadang-kadang diri kita ni, oh handsome, cantik dan sebagainya. Oh, rupanya bila dah tua, usia sekian keadaan tersebut. Baik, dia berdasarkan kepada niat kita, apa sebenarnya matlamat kita buat. Dia akan bertukar menjadi sia-sia kalau hanya sekadar untuk bermain-main semata-mata.
Sia-sia kita membuang masa kita dengan bermain, itu dia akan bertukar menjadi sia-sia kita menyediakan waktu. Tapi kalau tujuannya nak memberikan kepada kita satu kesedaran dengan kita melihat keadaan wajah kita dalam keadaan demikian itu, maka itu tidak menjadi masalah, bahkan boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, dia berkaitan dengan niat yang kita lakukan ni, apa tujuan dan juga matlamatnya. Cuma satu lagi tuan-tuan, sebelum kita sama-sama baca doa ni, saya nak memaklumkan, mungkin dah dimaklumkan sebelum daripada ini, insyaAllah pada hari raya haji yang kedua, hari Isnin sehinggalah sampai kepada hari Khamis, kami bersama dengan grup TV RTM 1 lah, Persada Jurnal, kami akan buat lawatan ataupun kita akan membantu masyarakat yang berada di di Sabah lah, di Kota Belud. Dahulu kita di Tambisan, kita nak bergerak di Tambisan pun juga ada permintaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Di Tambisan baru ni sahabat-sahabat di Tambisan minta, ustaz kalau boleh buat korban di sana, boleh tak berikan kepada kami, diorang nak berkorban sebanyak 10 ekor lembu, satu bahagian RM500. Jadi kalau katakan sesiapa ada tu, saya rasa saya ada maklumkan pada Hajah Zuraida, boleh minta lah akaun ada di situ, ataupun maklumkan kepada saya sendiri, nanti kita akan hantar kepada mereka lah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Begitu juga di Kota Belud. Kota Belud alhamdulillah ada jemaah yang berkesanggupan untuk memberikan 4 ekor lembu. Kata alhamdulillah, terima kasih. Kita dah itu akan dilaksanakan lah program sembelihan di sana. Cuma kami memerlukan bantuan untuk membantu fakir miskin dan juga golongan mualaf yang berada di Kota Belud. Dalam tempoh 4 hari itu, dia kata kawasan pedalaman lah, ustaz, nanti kami akan tempatkan ustaz di Ranau. Daripada Ranau kita akan bergerak ke Kota Belud. InsyaAllah, doakan perjalanan kami selamat. Dan apapun bantuan-bantuan nanti boleh maklumkan kepada kami lah ya. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا متروتا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اشفي اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.